Ada 17 remaja yang terindikasi terlibat prostitusi online yang diamankan oleh tim Pekat Polda Jambi. Bahkan katanya remaja ini masih di bawah umur semuanya. Nah, jadi apalah, kasihan. Enggak kasihan apa nengok orang tua kamu nih. Ini dia pantauan Bang Jack. Kasubdit Renakta di Treskrimum Polda Jambi AKBP Christian Adi Wibawa mengatakan, dari 17 remaja yang terjaring operasi Pekat Polda Jambi pada Selasa siang di Tugu Kos di kawasan Tugu Juang Kota Jambi, 4 remaja diantaranya positif menggunakan narkotika. Hal ini berdasarkan hasil cek urin yang dilakukan Bidokes Polda Jambi dari beberapa remaja yang diamankan di Mapolda Jambi tersebut. Christian menjelaskan untuk 4 remaja yang positif narkotika tersebut dimintai keterangan lebih lanjut terkait di mana dan kapan mereka menggunakan narkotika tersebut. Setelah itu pihaknya berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi untuk mendalami lebih lanjut keterangan dari pengguna narkotika tersebut. Saya lihat juga tadi ada beberapa anggota masyarakat tersebut terindikasi pengguna daripada narkoba. Dan ini kita laksanakan tindak lanjut lagi. Ketika ditemukan itu positif dan sudah teridentifikasi oleh dari satker kesehatan kita, karena itu juga dilibatkan, nanti kita akan serahkan ataupun kita membuat nota dinas yang berkompeten saat ini adalah Direktorat Narkoba. Saya akan serahkan di sana dan akan ditindaklanjuti. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan. We'll be right back.